George, you and I cool? Come on. Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini gue mau menceritakan sebuah film yang juga paling banyak di request sama kalian nih, yaitu film Rampage. Rampage adalah film bergenre science fiction yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Brad Peyton. Film ini diangkat dari sebuah seri video game dengan nama yang sama. Para aktor yang memerankan film ini antara lain Dwayne Johnson, Naomi Harris, Malin Ackerman, Jack Lacy, dan Jeffrey Dean Morgan. Film ini bercerita tentang seorang ahli primata yang bernama Davis Okoye yang harus bekerja sama dengan temannya yang bernama George, yaitu si gorila albino yang berubah menjadi makhluk raksasa karena suatu percobaan untuk menghentikan dua monster raksasa lainnya. Nah, tapi sebelum mulai, kita intro dulu cuy. Film dimulai dengan penampakan stasiun luar angkasa yang bernama Athena 1. Misi mereka di luar angkasa itu adalah untuk melakukan semacam uji coba gitu cuy. Salah satunya ialah melakukan uji coba terhadap seekor tikus yang pada akhirnya mengubah tikus tersebut menjadi monster yang mengerikan. Makhluk itu membunuh semua anggota kru kecuali satu orang yang bernama Dr. Kerry Atkins. Dan makhluk itu juga udah merusak seluruh stasiun luar angkasa tersebut. Nah, ketika si Atkins ini mencoba keluar menggunakan kapsul penyelamat, terdengar suara seseorang dari alat komunikasinya. Orang itu mengaku bernama Claire Wyden. Claire ini merupakan pemilik dari satelit luar angkasa Athena 1 dan juga CEO perusahaan bioteknologi Energine. Di situ dia memberitahu si Atkins ini kalau dia tidak diizinkan pergi dari stasiun luar angkasa tersebut sebelum dia mengambil sampel dari zat yang menyebabkan terjadinya mutasi pada tikus tersebut. Nah, dengan terpaksa, dia pun akhirnya menuruti perintah tersebut. Setelah mengambil sampel tersebut, makhluk jadi-jadian itu pun muncul dan mencoba memburu si Atkins. Si Atkins akhirnya berhasil menghindari monster tikus itu dan meninggalkan Athena 1 tepat sesaat sebelum stasiun luar angkasa tersebut meledak. Namun karena goresan yang disebabkan oleh makhluk itu di jendela kaca, menyebabkan kaca itu pun menjadi pecah, yang kemudian membunuh si Atkins dan mengirim tabung itu meluncur ke arah Amerika Serikat. Scene kemudian berpindah di sebuah cagar alam di wilayah San Diego. Di situ seorang ahli primata yang bernama Davis Okoye bersama dengan rekannya terlihat sedang memimpin dua orang siswa yang bernama Connor dan juga Amy untuk berkunjung ke dalam kandang gorila. Di situ tampak sekawanan gorila yang terlihat sedang berkomunikasi satu sama lain. Si Davis kemudian mencoba berkomunikasi dengan salah satu gorila yang bernama Pavo. Ketika Davis berhasil mengendalikan si Pavo ini, tiba-tiba muncul satu gorila lagi. Tapi gorila ini berwarna putih alias albino gitu cuy. Gorila ini bernama George. Nah, melihat si George yang datang kemudian membuat Pavo menjadi gelisah. Connor yang panik karena melihat dua ekor gorila yang muncul kemudian berusaha melarikan diri, yang langsung dikejar oleh si Pavo. Sesaat sebelum Pavo melukai si Connor, dia diselamatkan oleh George. Nah, George ini merupakan seekor gorila albino dan juga sahabatnya si Davis. Jadi, si George ini merupakan penguasa atau pimpinan dari kawanan gorila di sana cuy. Terus, si Pavo tadi merupakan anggota baru di sana, di mana keluarganya si Pavo ini udah dibunuh sama para pemburu, makanya dia diselamatkan dan dibawa ke cagar alam ini. Nah, di situ si Davis beserta George terlihat saling bercanda, di mana hal itu membuktikan kalau mereka mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain. George, you and I cool? Come on. F-U-C-K, fucek! Kemudian saat si Davis pulang di malam itu, kapal penyelamat yang ada di awal-awal film tadi terlihat terjatuh dan hancur lebur, sehingga menyebabkan tabung-tabung sampel yang berisi bahan-bahan biologi berbahaya memasuki atmosfer dan tiba di bumi. Satu tabung mendarat di kandang gorila, di mana si George terlihat tersembur oleh semacam gas berwarna hijau. Sebuah tabung kedua jatuh di hutan belantara Wyoming, dekat dengan sekawanan serigala. Dan salah satu dari serigala itu juga terkena gas hijau tersebut. Kemudian tabung ketiga terjatuh di sungai Everglades, Florida, di mana tabung itu langsung ditelan oleh seekor buaya. Keesokan paginya, Davis diberitahu kalau George ditemukan sedang berada di kandang beruang grizzly. Dan ternyata si George udah ngebantai seekor beruang grizzly di kandangnya sendiri. Davis gak mengerti apa yang terjadi sama temannya si George ini. Tapi satu hal yang terjadi adalah ukuran tubuh si George menjadi lebih besar dari biasanya. Davis kemudian juga mengetahui kalau sebuah benda aneh berada di area kandang gorila,
yaitu tabung yang sebelumnya secara nggak sengaja terhirup sama si George. Davis belum mengetahui benda apa itu sebenarnya, tapi dia berinisiatif untuk mencari tahu tentang apa benda itu, yang dia yakini pasti ada hubungannya dengan perubahan yang dialami oleh si George. Sementara itu di Chicago, Claire dan saudara laki-lakinya yang bernama Brett bertemu untuk membahas saham perusahaan mereka yang bernama Energen, yang tiba-tiba sedang merosot. Nah, si Claire ini adalah pemilik dari stasiun luar angkasa pas di adegan awal-awal film tadi. Di sini, si Claire nggak peduli sama sekali tentang hancurnya stasiun luar angkasa Athena One miliknya. Namun, dia hanya peduli pada hasil dari eksperimen percobaan mutasi yang diberi nama Project Rampage, yang berhasil diuji coba di luar angkasa tersebut. Si Claire ini lantas mendapatkan sebuah laporan kalau salah satu tabung yang terjatuh itu ada di wilayah Wyoming, yaitu kandang gorila tempat si George berada. Dari situ, dia kemudian langsung mengirim tim tentara bayaran yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Burke untuk mengambilnya kembali sebelum asetnya itu diketahui oleh pendesak si Davis. Dan tanpa diduga, Davis bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Kate Caldwell yang datang ke tempat itu untuk memberikan beberapa informasi. Setelah sebelumnya, si Kate ini mendengar tentang bencana satelit luar angkasa dan kejadian aneh di tempat perlindungan ini melalui siaran televisi. Si Kate ini mengaku sebagai ahli genetika Energen, dan dia juga menjelaskan bahwa patogen di dalam tabung itu udah merubah sel-sel di dalam tubuhnya si George secara genetik, di mana setiap unsur di dalam patogen tersebut terdapat beberapa unsur dari karakteristik hewan lain. Si Kate kemudian mengatakan kalau dia dapat menyembuhkan si George ini. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka, secara tiba-tiba George mengamuk dan berhasil keluar dari kandangnya, dan menerobos cagar alam. Meskipun pada saat itu si Davis udah berupaya untuk menenangkannya. Namun secara tiba-tiba seorang penembak jitu muncul dari dalam sebuah helikopter yang langsung menjatuhkan George dengan senjata pembius miliknya. Sementara itu di tempat lain, Burke bersama dengan anak buahnya mencoba memburu seekor serigala yang juga bermutasi. Sama kayak yang terjadi dengan George, tapi bedanya, serigala ini lebih ekstrim cuy. Di sini si Burke sepertinya terlihat berhasil menjatuhkan serigala tersebut yang dikenal sebagai Ralph. Tapi ternyata serigala itu belum pingsan cuy. Satu persatu tentara bayaran itu dihabisi, yang bahkan helikopter mereka pun tidak dapat menghentikannya. Dan akhirnya, si Burke pun harus kehilangan nyawanya oleh serigala tersebut. Departemen Dalam Negeri kemudian menangkap Davis dan juga Kate, dan membawa mereka bersama dengan George ke dalam sebuah pesawat. Di sana, mereka bertemu dengan special agent yang bernama Harvey Russell. Nggak jelas apa alasan mereka menahan dan membawa Davis, Kate, dan juga George ini. Karena para agent ini pada dasarnya nggak ada hubungannya dengan perusahaannya si Claire. Ya mungkin campur tangan pemerintah aja kali ya atas bencana yang udah terjadi. Di situ si Russell ini mengungkapkan jati dirinya si Davis, yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Darat, dan juga Satuan Tugas Anti Perburuan Hewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Si Russell juga mengungkapkan kalau si Kate ini adalah mantan karyawan di perusahaan Energen, di mana perusahaan tersebut udah memecat Kate 2 tahun yang lalu, setelah dia kedapatan melakukan percobaan pencurian hard drive perusahaan tersebut. Nah, ketahuan deh kalau si Kate ini udah berbohong sama si Davis. Jadi si Kate ini sebenarnya dipecat dan dipenjarain sama si Claire, si pemilik perusahaannya Energen. Jadi karena dia menyimpan dendam, akhirnya Kate bertekad untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkan perusahaan Energen itu. Di tempat lain, Claire memiliki sebuah rencana, yaitu dengan mencoba memancing para makhluk biotan tersebut ke tempat mereka. Pihak Energen juga udah mempunyai obat penawar untuk menyembuhkan para makhluk mutan itu cuy. Obat itu diberi nama R19, di mana obat itu akan menghentikan pertumbuhan mutasi dan mengurangi agresi tiap makhluk mutan tersebut. Di sini, Claire berencana untuk memikat Ralph sang serigala ke Chicago dengan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi rendah, yang secara genetika nantinya akan mempengaruhi setiap makhluk mutan untuk datang ke tempat itu. Claire juga mengatakan dari situ pihak militer pastinya akan mencoba membunuh makhluk-makhluk tersebut, dan setelah itu pihak Energen akan mengambil sampel DNA-nya. Dan untuk si George yang berada di pesawat, pastinya juga akan terpengaruh dengan sinyal tersebut yang kemudian akan menghancurkan pesawat itu, serta membunuh si Kate dan melenyapkannya, sehingga nantinya nggak ada lagi ancaman bagi perusahaan Energen. Claire pun kemudian mengaktifkan sinyal frekuensi tersebut, yang akhirnya mendapat respon dari serigala mutant dan juga si buaya mutant yang sedang berada di sekitar Teluk Meksiko. Sementara itu di dalam pesawat, George mulai mengamuk dan keluar dari kandang yang langsung membuat kekacauan. Singkat cerita, pesawat tersebut pun hancur dan menukik tajam yang terlihat akan jatuh. Sesaat sebelum pesawat itu terjatuh, Davis berhasil menemukan parasut dan menyelamatkan Kate dan juga Russell sebelum akhirnya pesawat itu jatuh di ladang jagung. Setelah selamat, Davis menemukan jejak kaki yang merupakan jejak kakinya si George yang terlihat menjauh dari reruntuhan pesawat. Di tempat lain di Chicago, para agen FBI tiba di perusahaan Energen
untuk memeriksa semua arsip milik perusahaan dalam proses penyelidikan tentang makhluk genetika yang berkeliaran di negara tersebut. Sementara itu, Claire mencoba untuk mengalihkan proses penyelidikan dengan mencoba untuk melimpahkan kesalahan atas penciptaan para monster tersebut dengan mengatakan kalau si Kate lah biang keladi semuanya ini terjadi hanya untuk mengulur-ulur waktu supaya rencananya untuk memanggil para monster ke tempat mereka berjalan sesuai rencana. Balik lagi ke Davis dan Kate serta Russell yang terlihat sedang menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Di situ Davis menjelaskan kisah masa kecilnya si George yang sangat suram kepada Kate. Davis mengatakan kalau pada waktu itu dia berhasil menyelamatkan George dari keberingasan para pemburu ketika gorila itu masih kecil. Para pemburu itu membunuh ibunya si George tepat di depan mukanya. Karena insiden itu sempat membuat si George ini benci sama manusia. Tapi akhirnya kepercayaannya sama manusia menjadi membaik. Ya karena persahabatannya dengan si Davis. Nah, si Kate ini juga menceritakan kepada si Davis tentang masa lalunya. Jadi awalnya, si Kate ini melakukan sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk membantu beberapa spesies yang terancam punah. Seiring berjalannya waktu, dia mengetahui kalau kakaknya ternyata menderita penyakit kanker. Dengan menggunakan hasil penelitiannya yang sebelumnya berhasil bereksperimen pada hewan yang hampir punah, lalu tanpa diduga, hasil penelitiannya tersebut juga sedikit demi sedikit berhasil menyembuhkan kanker kakaknya itu, meskipun belum sembuh total. Lalu Claire pun muncul dan meminta si Kate untuk bergabung dengan perusahaannya, yang secara diam-diam mengambil setiap hasil penelitiannya yang digunakan untuk perusahaan tersebut, untuk membuat senjata yaitu hewan-hewan hasil rekayasa genetika. Karena alasan itu menjadikan motivasinya untuk menghancurkan semua hasil eksperimennya tersebut, yang akhirnya dia pun dijebak dan ditangkap serta dijebloskan ke dalam penjara. Di mana satu bulan setelah dipenjara, kakaknya dikabarkan udah meninggal. Ketika mereka lagi berbincang-bincang, akhirnya helikopter penyelamat muncul dan langsung membawa mereka bertiga ke sebuah pangkalan militer Angkatan Udara. Sesampainya di tempat itu, mereka bertemu dengan pimpinannya di sana, yang bernama Kolonel Black, yang terlihat sedang melakukan pemantauan terhadap upaya militer untuk menghentikan George dan juga Ralph di luar wilayah Chicago. Di situ mereka pun terlibat perdebatan yang sangat seru, di mana si Davis dan juga si Kate bersikeras kalau George dan Ralph bukanlah sekedar gorila dan serigala biasa yang bisa dihentikan dengan persenjataan militer. Tapi si kolonel negara paman Gober ini kepala batu cuy, dan tetap ngotot untuk menjalankan misinya tersebut. Davis dan Kate kemudian dibawa untuk diinterogasi oleh pihak FBI yang udah menunggu mereka. Di tengah jalan, Davis mempunyai sebuah rencana, yaitu dengan mengalahkan para prajurit yang mengawal mereka. Setelah itu, mereka berdua kemudian bergegas menuju landasan pacu untuk mencuri dan mengendarai sebuah helikopter medis. Sesampainya di landasan pacu, mereka berdua bertemu dengan si Agent Russell. Di situ, si Russell ini karena merasa udah berhutang nyawa sama si Davis, akhirnya dia pun membantu mereka dengan memberikan kunci helikopter tersebut. Dan mereka pun langsung pergi menuju kota Chicago. Sementara itu di tempatnya si Kolonel Black, terlihat sebuah pemandangan yang menyeramkan, yaitu ketika semua pasukannya yang berada dalam misi untuk membunuh George dan juga Ralph, dibantai habis-habisan sama kedua makhluk mutan tersebut. Si Kolonel Sotoy ini pun akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi semua penduduk di kota Chicago. Davis dan Kate yang udah tiba di kota Chicago menyaksikan evakuasi seluruh kota, yang di saat yang bersamaan terlihat juga George dan juga Ralph yang menghancurkan tank-tank militer, Humvee dan juga helikopter. Situasi kemudian menjadi lebih buruk ketika si buaya mutant yang dikenal sebagai Lizzie juga ikut-ikutan muncul di sungai Chicago sebelum akhirnya dia bergabung dengan George dan Ralph yang menyebabkan lebih banyak kerusakan. Di tengah keputusasaan, Kolonel Black kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan sebuah bom yang dikenal sebagai Massive Ordnance Air Blast, yaitu senjata non-nuklir yang paling kuat di gudang persenjataan milik Amerika. Jika bom itu dijatuhkan, maka kekuatannya bisa menghancurkan separuh kota Chicago. Sementara itu, Davis dan juga Kate berhasil sampai di gedung Energin. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mendapatkan obat penawar yaitu 3 sampel R-19. Claire dan Brett yang lagi bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu dengan menggunakan helikopter, secara nggak sengaja mengetahui dan melihat Davis dan juga Kate melalui kamera CCTV. Claire dan Brett kemudian muncul di hadapan Davis dan juga Kate sambil menodongkan senjata ke arah mereka. Di situ, Kate secara diam-diam berhasil mengantongi salah satu sampel sambil memberikan 2 sampel lainnya kepada Claire. Claire juga secara tiba-tiba langsung menembak Davis di perutnya, yang langsung menyandera si Kate. Beruntungnya, peluru yang ditembakkan tersebut tidak mengenai organ vitalnya si Davis. Saat Claire dan Brett mencapai atap sambil menyandera si Kate, ketiga monster itu datang dan mulai memanjat gedung tempat mereka berada, di mana si George langsung muncul dan menghancurkan helikopter mereka, yang rencananya akan digunakan mereka untuk kabur.
yang kemudian menyebabkan Brad lari ketakutan meninggalkan kakaknya si Claire. Davis kemudian juga muncul di tempat itu untuk menyelamatkan si Cat yang hampir saja tertimpa helikopter. Di situ George ngamuk-ngamuk dan mencoba menghancurkan pemancar radio. Karena tadi si Cat sempat menyimpan satu obat penawar R19, mereka berdua kemudian mulai mencari cara bagaimana agar obat tersebut bisa diberikan sama si George. Dan tiba-tiba muncul lagi si Claire yang langsung menodongkan senjata. Si Claire ini meminta kepada Davis dan juga Cat untuk mengalihkan perhatiannya George, dengan maksud supaya dia bisa pergi dari tempat itu. Mereka berdua pun kemudian menyetujui hal itu. Ketika Davis berteriak dan memancing si George datang ke arah mereka berdua, dengan sigap si Cat memasukkan sampel R19 ke dalam tasnya si Claire. Alhasil, ketika George datang, makhluk tersebut langsung memakan Claire hidup-hidup. Sebelum akhirnya dia melanjutkan serangannya pada alat pemancar di gedung itu. Sementara itu di lantai dasar, Brad yang mencoba melarikan diri bertemu dengan si Agent Russell. Di situ, si Russell ini mencoba menawari si Brad ini amnesti. Atau kayak nggak jadi ditangkep lah si Brad ini. Tapi dengan satu syarat, si Russell meminta laptop yang dimiliki oleh si Brad, yang berisi dokumen hard drive yang tidak disita oleh pihak FBI. Dan lucunya, si Russell juga meminta tikus peliharaannya. Buat apaan itu tikusnya diminta cuy? Nah, ketika Russell melihat Brad berlari keluar, secara tiba-tiba tubuhnya dihancurkan oleh puing-puing yang jatuh tepat di atas kepalanya. Di saat menara tersebut mulai runtuh, bertepatan dengan kedatangan Ralph dan Lizzie yang bergabung dengan George. David dan Cat berhasil pergi dengan selamat dengan menggunakan helikopter yang rusak untuk melayang tepat di atas jatuhnya gedung itu. Ketika mereka keluar dari puing-puing helikopter, mereka menemukan bahwa George kini telah kembali sadar dan mengingat semuanya. Jadi efek dari penawar tersebut hanya mengembalikan kesadarannya si George, tapi nggak mengembalikan ukurannya semula. Belum sempat berpelukan, tiba-tiba Ralph dan Lizzie bangkit dari antara puing-puing bangunan. Menyadari hal itu, Davis kemudian mengambil peluncur granat dari dalam sebuah mobil Humvee militer, dengan maksud untuk membantu George melawan Ralph dan juga si Lizzie. Sementara itu, Cat memutuskan untuk pergi mencari si Agent Russell, dan meminta pihak militer untuk membatalkan serangan udara, karena masih banyak warga sipil di kota itu. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Ketika George dapat menjatuhkan si Lizzie, George kemudian melanjutkan pertempuran melawan Ralph. Sementara Davis mencoba menipu serigala jahanam itu, agar penyerangnya menuju ke arah Lizzie, yang terlihat mencoba menyerang Davis dari arah belakang. Ralph dengan PD-nya melompat ke arah Davis bertepatan dengan Lizzie yang juga menyerang dari arah belakang. Dan hasilnya adalah si Lizzie secara nggak sengaja menggigit Ralph yang kemudian mencekiknya dan memenggalnya sebelum akhirnya buaya itu menelan kepalanya. Lizzie kemudian mengalihkan perhatiannya pada si Davis yang mengejarnya melalui reruntuhan kota sampai akhirnya George menyerangnya dari arah belakang dengan menggunakan sebuah kendaraan. Kalau dilihat-lihat gaya bertarungnya mirip kayak Kong ya cuy. Di saat George dan Lizzie sedang bertarung, Davis mampu melumpuhkan buaya itu dengan melemparkan sabuk granat ke lehernya yang kemudian meledakannya. Akan tetapi, si Lizzie dapat pulih dengan cepat dan meregenerasi kembali sel-selnya. Akibat serangan itu, si buaya mutant ini mencoba menyerang si Davis dengan menggunakan ekornya. Tapi, George kemudian muncul dan menahan serangan tersebut. Serangan itu menyebabkan George tertusuk oleh tulang-tulang yang ada di ekor si Lizzie. Lizzie kemudian melemparkan George ke arah gedung, dan sekali lagi, George harus tertancap oleh puing-puing bangunan di gedung itu. Saat Lizzie mendekati dan bersiap untuk menghabisi si George, Davis pun mencoba mencari akal cuy. Nah, dengan menggunakan persenjataan helikopter militer yang udah terjatuh, Davis kemudian menyerang makhluk itu dengan beberapa tembakan dan misil untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, si Lizzie lagi-lagi dapat bertahan, karena kulitnya yang terlalu tebal. Dan akhirnya memojokkan si Davis di mana dia hampir saja terbunuh. Tapi secara tiba-tiba, George kemudian melompat ke udara dengan menggunakan benda yang tadi tertusuk di tubuhnya, yang langsung menusukkan benda itu tepat ke arah matanya si Lizzie, yang tembus ke dalam otaknya. Dan pada akhirnya membunuh buaya itu dan juga menyelamatkan si Davis. Sementara itu, Kolonel Black yang udah diberitahu sama si Agent Russell, kemudian melihat bahwa George kini udah nggak lagi bermusuhan sama manusia. Dan karena itu, Black memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan serangan udara. Setelah semuanya berakhir, George tampaknya harus mati karena begitu parahnya luka-luka yang dideritanya. Saat Cat dan Russell kembali ke tempat tersebut, di situ mereka melihat si Davis yang lagi berduka atas kehilangan temannya tersebut. Tapi tiba-tiba si Davis melihat kalau matanya si George ini berkedut dan tangannya melakukan sedikit gerakan. Dan ternyata si George cuma pura-pura mati cuy, cuma buat ngerjain si Davis doang. Anjay. Puncak!
Nah, bersama-sama, George dan Davis bersama dengan Kate dan juga Russell memutuskan untuk membersihkan seluruh kota dari puing-puing yang disebabkan oleh ketiga monster tersebut dengan sambil mengevakuasi warga sipil. Sementara mereka masih harus memikirkan untuk mencari tempat tinggal baru buat si George dengan ukuran raksasa ini. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, seperti film-film Dwayne Johnson lainnya, karakter Davis Okoye pun di film ini ditampilkan sebagai sosok yang perfect lah buat gue. Meskipun di sini diperlihatkan alur cerita yang membuat perjalanan seorang Davis Okoye tidak berjalan sempurna. Satu sisi, film ini terlihat keren dengan tiap adegan yang disuguhkan. Tapi di sisi lain, buat kalian yang nggak suka dengan teori-teori ilmiah, ya mungkin bakal ngerasa bosen. Plot film ini dibuat dengan alur yang sangat cepat, jadinya kita nggak terus-terusan dibuat mikirin tentang hubungan antara teori-teori ilmiah dengan jalan ceritanya. Buat kalian yang pernah main game Rampage, film ini bisa dijadiin semacam nostalgia, yang seakan-akan kita bisa merasakan kengerian yang dirasakan para pemain untuk melawan para monster. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Gue admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!